Halo teman-teman, gue Krono. Di video ini guys, gue mau review Atomic Samurai guys ya. Dan untuk saat ini dia udah tier 5 level 70, merit 14, dan buildnya kayak gini guys ya. Penetnya 4, main leadernya 3, impanya 3, blatan 2, red brick 1 guys. Startnya kayak gini, attack 65, CDM 160, crit rate 50%, composure 26 guys. Ini crit rate nya itu kalau kita pukul dari depan nambahnya jadi itu guys ya, totalnya itu 70% kalau dihitung blatan. Lalu kalau dihitung ini lagi ya guys, dari SR nya ini 8% ya guys ya kalau kita ganti mode. Dan untuk arm SR nya guys, gua beli dari toko guys ya, gua pecahin arm lalu beli yang SR itu ya guys ya. Lalu guys, karena gua gak ada skill hero punyanya si Atomic ini guys ya, yang Composer Crusher itu. Nah yang ini, yang level 3 itu nambah damage 20% dan ini bisa di stack 2 kali guys. Jadi totalnya itu 40%. Jadi karena untuk menutupi ini guys ya, gua tesnya itu langsung di sini aja guys, di combat Maelstrom ini ya guys. Karena ini guys, ada buff ini ya guys ya, damage sama buff attack guys. Jadi untuk menutupi 40% itu ya guys ya. Dan untuk di battle utamanya gua bakal pakai Atomic solo guys. Oke, langsung aja kita ke battlenya. Oke guys, ini kita udah di battlenya dan ini tanpa food ya guys ya. Dan untuk Atomic ini full mekanik kali sih guys, karena harus ini guys, main timing. Nah itu skill satunya, kalau pas timingnya kita bisa pakai juga guys untuk ngedodge. Nah ini skill duanya, di waktu di mode Iaido harus nunggu juga guys, mukul musuhnya mukul. Nah kayak gitu guys. Nah habis itu kita dodge, tunggu untuk habisin stacknya guys ya. Nah kayak gini, kita balik lagi ke mode biasa. Dan untuk mode biasa ini, mode Bato, skill 2 nya itu apa guys ya, ini buat musuh jadi 5 stack. Nah kalau musuh udah 5 stack, kita pakai itu guys, tahan skill, tahan basic attack guys untuk ngabisin stack nya nah kayak gini. Untuk skill 2 nya kayak gini juga. Nah tuh, habis itu tahan lagi skill nya normal attack nya guys maksudnya. Nah kayak gitu ya guys ya. Habis itu kita coba lagi nge-counter pakai skill 1. Nah kayak gitu guys, counternya tadi. Nih, jadi kebanyakan hero ini apa sih guys, mainnya counter gitu. Aduh, itu kalau gagal guys timingnya untuk skill 2 ya guys. Ini kayak itu ya guys ya. Ya tunggu lagi counter. Aduh. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau kalian mau gacha sih mikir-mikir dulu sih guys ya, karena ini hero ribet nih guys, main timing, mainnya mekanik guys. Nah ini kalau musuh nggak mukul, oh mukul ya ternyata guys. Oke itu ultinya 700-an. Ini kita habisin dulu stacknya. Stacknya itu durasinya 10 detik guys ya, jadi kalian ya pastiin itulah guys ya, diatur timingnya. Itu tadi karena nggak dipakai jadi hilang semua guys stacknya. Dan untuk mode Iaido ini kita nggak bisa ngedash guys ya, jadi ngedashnya itu tahan basic attack abis itu lari dia guys. Nah jadi dia lari kayak gini. Nah ini kita mau pakai stacknya harus nunggu musuh mukul juga nih guys. Nah kayak gini. Aduh, kena cok, gagal dodge-nya. Come on.
Ini gagal lagi kalau kalian ke counternya, jadi kayak gitu guys. Jadi ya sering-sering latihan sih guys kalau kalian mau gacha dia, kalau udah dapat hero ya guys ya. Nah itu kalau misalkan gak ke counter guys, jadi gak ada kayak tebasannya yang banyak itu. Nah itu bisa ke cancel juga tuh guys, skin 2 nya waktu di body battle guys ya. Jadi gak bisa nge-apply stacknya. Nah ini ribet nih guys ya, lawan si nyamuk ini terbang sana terbang sini, apalagi waktu di mode AI itu guys, harus ngejar guys ya. Nah kayak gitu guys ya gameplay Atomic Samurai nya. Nah kurang lebih kayak gitu guys ya gameplay Atomic Samurai nya. Gimana menurut kalian mengenai hero ini guys? Menurut gua hero ini kalau misalkan lawan musuh yang gak kebanyakan attack guys ya, potensial hero nya tuh kurang guys, karena kita kebanyakan main counter nya itu ya guys ya. Nah jadi kayak gitu guys ya pendapat gue mengenai Atomic Samurai, dan dia ini bagusnya lawan boss guys, karena kebanyakan boss itu banyak ngeteknya guys ya dibandingkan lawan Croco, supaya kita bisa itu guys ya mainin counternya itu kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.